Pertama dikemudikan oleh Bang Rajab ya, yang baru tiba ya. Ini yang kedua ya teman-teman ya. Yang ketiga baru, semua single class ya teman-teman ya. Air suspension 16.6 4. Tepat di jam 12.30 sudah tiba di Kota Bogor ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Salam sehat, salam sejahtera selalu ya buat teman-teman semua dan buat para pemirsa Pangadong Official dimanapun berada. Hari ini saya berada di Body Repair Cakra ya, Ekstra Hayu Sentosa ya teman-teman ya. Di hari ini di tanggal 5 Oktober 2022, tepat di hari Rabu ya teman-teman ya. Saat ini saya di sini bersama rekan-rekan kita juga. Ada Aktual Bus Mania, Bang Adam Nasution. Mantap, Pak. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah sehat. Masih semangat nunggu? Masih. Masih. Maklum. Dengan perlahan nanti ada niatnya. Oh iya. Ya. Oke, Bang. Makasih. Dan di ujung sana ada Yunus 75 Official. Yang sedang menyendiri, yang tidak mau diganggu teman-teman. Oke, nanti kita menunggu kedatangan 4 unit bus Pandawa ya, X Pandawa yang akan jadi unitnya PT Antarlintas Sumatera. Nanti datangnya dari depan sana ya teman-teman ya. Tetap stay tune di Pangadang Official. Akhirnya bus Pandawa 87 yang baru tiba di Body Repair Cakra tepat di jam 12.30 ya. Sudah ada di gerbang depan ya teman-teman ya. Oke, bus pertama dikemudikan oleh Bang Rajab ya, yang baru tiba ya. Yang baru tiba, nomor bodinya GAA87.
Ini yang kedua ya teman-teman ya. Yang ketiga Malabar. Mantap. Oke, ada 4 unit bus yang sudah tiba di Bogor ya. Hari ini ya, teman-teman ya. Ada Bang Martaon di kloter terakhir. Cie-cie, mobil baru. Semua single glass ya, teman-teman ya. Air suspension 1626 Euro 4. Tepat di jam 12.30 sudah tiba di Kota Bogor ya teman-teman ya. Keempat bus Pandawa 87 yang akan jadi armadanya PT Interlintas Sumatera, semuanya single glass ya teman-teman ya. Untuk sasis Mercedes-Benz OH 1626, busnya paten-paten nih, seger-seger. Ini akan jadi armada barunya PT Interlintas Sumatera ya. Ini para kru yang membawa. Wih, begadang dong. Semangat ya. Mantap. Busnya paten-paten nih, teman-teman. Kita coba lihat sekilas interiornya ya teman-teman ya. Paten teman-teman. Interiornya masih cakep banget ya. Masih seger. Sudah pakai area smoking juga ya teman-teman ya, ini ya. Dan seatnya ini buatan Rimba Kencana ya teman-teman ya. Buatan Rimba Kencana. Decknya juga masih rapi. AC-nya masih dingin. Dan untuk box barang di dalam juga sudah seperti yang di kabin pesawat ya teman-teman ya. Sudah ada tutup ya. Keren, selamat buat PT Interlintas Sumatera dapat bus cakep. Ini tampilan dashboardnya ya teman-teman ya. Dashboardnya juga masih bersih. Busnya terawat yang pasti teman-teman. Makanya PT Interlintas Sumatera menjatuhkan pilihannya terhadap Pandawa 87 ya teman-teman ya.
Oke, kita coba lihat bagasinya. Kita mau lihat dia sasisnya 1626 air suspension atau enggak ya. Karena sebagian terkadang ada stiker stikernya aja ya yang di. Coba kita lihat ke bagian bagasi untuk memastikan dia betul Mercedes-Benz OH 1626 air suspension atau tidak ya, teman-teman ya. Oh iya, betul teman-teman. Dia sudah artinya dia sudah tembus ya, teman-teman ya. Sorry, ini masih gelap ya. Saya udah lihat. Oke, teman-teman semua, sekian dulu liputan dari Pengadang Official ya di siang hari ini dari Body Repair Cakra 4 unit bus Pandawa 87 yang sudah jadi armada PT Antar Lintas Sumatera, sudah terparkir di Body Repair Cakra ya di hari ini di tanggal 5 Oktober 2022. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah support dan selalu setia menonton di Pengadang Official. Pengadang Official mohon pamit ya teman-teman semua. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.